Halo semuanya, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat ya. Sehat-sehat, semangat selalu buat ngerjakan semua aktivitas. Jumpa lagi ya dengan aku di sini. Kita cerita-cerita dikit ya. Hari ini hari Selasa ya teman-teman. Aku ngantar anakku sekolah. Hari ini berkabut, ini tandanya hari panas ya biasanya teman-teman. Ini aku singgah beli kopi, pulang dari ngantar anak sekolah. Aku beli kopi biasanya satu bungkus saja ya teman-teman, satu bungkus bagi dua dengan suamiku. Nah hari ini kami beli sarapan lontong itu biasanya kuahnya aku pisahkan ya teman-teman. Aku pisahkan kuahnya, jadi sampai di rumah aku satukan. Siapa yang mau makan ngambilnya sesuai selera ya teman-teman. Jadi tidak ada yang mubazir. Ini rutinitas kami kalau pagi ya teman-teman, sarapan dan ngopi. Sambil ngopi, sambil cerita, sambil main HP. Kalau aku selesai sarapan main HP, buat ini ya teman-teman, ngedit video untuk TikTok affiliate. Nah, aku selain YouTube, aku ada juga TikTok affiliate ya teman-teman, untuk mengisi-ngisi waktu. Ada juga ya teman-teman, beberapa kali aku ada yang CO, ada juga. Tapi semenjak TikTok affiliate ini dibuka ya teman-teman, aku baru satu kali ada yang CO. Ini ya teman-teman, sebelum TikTok affiliate ditutup itu aku pernah juga beberapa kali CO ya teman-teman. Ditutup terus dibuka lagi. Pas dibuka lagi ini memang agak susah ya CO-nya. Entah kenapa, tapi aku optimis aja ya teman-teman, setiap hari upload satu. Nah hari ini aku apa ya teman-teman, mau beres-beres kain yang sudah aku gosok. Semalam aku menggosok baju sekolah, baju ngaji dan baju anak-anak nih ya teman-teman. Kalau baju tidur sih aku biasanya aku lipat-lipat aja. Nah hari ini aku masukkan ke dalam lemari. Aku biasanya gitu ya teman-teman, habis gosok istirahat, besoknya baru aku kemas-kemas. Karena siap menggosok itu capek ya teman-teman, aku istirahat aja dulu. Ini baju kakak dan baju abangnya ya teman-teman. Ini lemari abangnya. Sekalian masuk lemari, sekalian beres-beres ya teman-teman, karena pasti berantakan bajunya. Mereka ngambil baju main ditarik-tarik aja ya teman-teman. Sama dengan ayahnya, sama ya teman-teman, mau anak perempuanku mau anak laki-lakiku, setiap aku mau masukkan baju yang habis digosok pasti aku kemas dulu karena berantakan ya teman-teman. Nah begitulah anak-anak. Nah semangat-semangat ya buat kita ibu-ibu rumah tangga yang selalu mengerjakan rutinitas yang berulang-ulang setiap harinya. Tapi kalau ngemas-ngemas gini aku tidak setiap hari ya teman-teman, habis setrika baju aja baru seperti ini. Nah ini lemari anak bungsuku ya teman-teman. Kalau lemari anak bungsuku berada di kamarku. Jadi dia bajunya di sini. Karena sekalian aku numpang apa ya teman-teman, numpang jilbab-jilbabku di lemari dia. Nah tidak muat di lemari aku. Semua disyukuri ya teman-teman. Walaupun capek hari-hari, tapi tetap dikerjakan ya teman-teman. Beginilah rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga. Semuanya harus disyukuri. Tapi aku suka ya teman-teman, merapikan lemari, memasukkan baju-baju di dalam lemari itu aku suka ngemas-ngemas ya teman-teman, dirapi-rapikan. Apalagi baju-baju tidurnya itu pasti berserak. Nah habis ngemas-ngemas ini aku apa ya teman-teman, menggosok lagi hari ini. Hari ini rencananya mau menggosok baju-baju dewasa. Kalau semalam tuh baju anak-anak ya teman-teman. Aku kalau menggosoknya bisa mengulangnya bisa sampai 2 hari, 3 hari ya teman-teman, angsur-angsur.
karena capek ya teman-teman. Kalau aku pilih-pilih dulu mana yang mendesak, itu aku dulukan. Kalau yang tidak mendesak, aku gendiankan ya gosoknya teman-teman. Oke, ini aku mau bentang dulu ya teman-teman. Aku bentang karpet untuk menggosok, karena kalau karpet ini tidak terlalu sakit kakiku ya teman-teman, duduk lama-lama menggosok baju. Tapi kalau misalnya karpet yang model biasa itu sakit ya kakiku teman-teman. Kalau yang karpet ini kan bulunya lembut. Ini aku pilih-pilih yang mau aku gosok ya teman-teman. Hari ini aku mau menggosok yang kemeja-kemeja aja dulu. Habis kemeja, baju-baju sholat suamiku, terus dilanjut dengan baju-baju kaos. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah nonton vlog aku. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.